Shalom, Bapak Yahweh memberkati. Di video saya ini saya akan berbicara tentang siapakah Tuhan Adam dan Hawa. Mungkin ada yang sudah tahu, tetapi saya akan mengatakan di sini yang belum tahu bisa tahu. Siapakah Tuhan Adam dan Hawa itu? Menurut firman Tuhan, Tuhan Adam dan Hawa itu adalah Yahweh. Banyak yang mengatakan bahwa Tuhan Adam dan Hawa itu adalah Allah. Tuhan Adam dan Hawa itu bukan Allah, saudara-saudara, tetapi Tuhan Adam dan Hawa itu adalah Yahweh. Dan pada waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia memanggil Yahweh. Adam dan Hawa tidak pernah memanggil Allah, karena Allah itu adalah Allah, nama Tuhannya orang Islam. Saya sudah sampaikan di YouTube saya sebelumnya bahwa Allah itu adalah nama Tuhannya orang Islam. Sedangkan nama Tuhan kita orang Kristen adalah Yahweh, di dalam nama Yeshua Hamasia. Begitu juga dengan Tuhannya Abraham. Tuhannya Abraham itu bukan Allah, tetapi Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, dan Tuhannya Yakub adalah Yahweh, bukan Allah. Dan waktu Yesus ada di dunia ini, dia juga memanggil nama Yahweh. Yesus tidak pernah memanggil nama Allah, tetapi Yesus memanggil nama Yahweh. Itulah firman Tuhan yang saya sampaikan. Sampai jumpa di judul yang lain. Dan jangan lupa tekan klik, tekan subscribe, dan tekan bell. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat informasinya. Dan Bapak Yahweh memberkati. Amin.